Assalamualaikum teman-teman. Kita balik lagi di video berikutnya. Teman-teman, tentunya sudah tidak asing lagi ya buat kita yang namanya kucing. Kita pasti kita sering bertemu dengan kucing, apa itu di rumah, di taman, di kebun, di tempat sampah, di jalanan, ya kan? Dan pasti kita bertanya-tanya, kenapa sih ada kucing sering berkelahi, apalagi sesama jantan atau laki-laki? Sekarang kita bahas apa sih alasannya kucing jantan suka bertengkar. Anda pasti tahu bahwa perkelahian sesama kucing sering kita temui. Sementara kita tidak sepenuhnya mengerti kenapa kucing berkelahi. Kucing memiliki alasan untuk berkelahi. Beberapa alasan ini serupa dengan manusia yang juga mempunyai perselisihan. Inilah alasan kenapa kucing berkelahi dan bagaimana caranya mencegah agar kucing dapat dikisahkannya. Pertama, karena dia merasa berkuasa di wilayah itu sendiri atau merasa sudah lebih lama tinggal di daerah itu sendiri. Setiap kucing mempunyai bahasa tubuh seperti melonglong atau berteriak jika pada saat dia berkelahi. Jika yang satunya pergi, dapat dipastikan perkelahian akan berakhir. Jika keduanya saling melonglong atau teriak, maka dapat dipastikan kucing tersebut akan saling bertengkar dan saling menggigit leher atau mencakar dengan kaki depan dan belakangnya. Kucing juga jenis binatang petarung. Ini juga merupakan hal yang wajar, terutama pada kucing rumahan. Jika kucing kita melihat kucing liar dari jendela atau pagar rumah, pasti kucing Anda merasa terganggu. Tapi biasanya kucing liar akan lebih berani karena sudah biasa hidup keras di alam liar. Contohnya, pada saat kita memberi makan pada kucing dan datang kucing yang lain yang ingin merebut makanan yang sedang dimakan, maka kucing itu dipastikan akan merasa agresif menjaga makanannya dan saling meraung untuk mendapatkan makanannya tersebut. Jika Anda perlu ingin berusaha menghentikannya, maka Anda harus berhati-hati karena kucing yang jinak pun bisa jadi akan menyerang kita juga, atau bisa juga dengan cara lain seperti dengan suara keras, misalkan bertepuk tangan atau tepuk-tepuk tangan kita di paha kita. Karena ketika kucing mendengar suara keras, keduanya akan berhenti dan menengok ke arah siapa yang membuat kebisingan. Atau bisa juga dengan cara kita menyiramkannya air ke arah kucing tersebut yang sedang berkelahi. Nah, itulah kenapa kucing sesama jantan sering berkelahi. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe.